Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan seterusnya, apakah pandangan Islam kalau diambil sebahagian yang sesuai sahaja dari Islam dengan menolak sebahagian yang lain? Persoalannya malam ni, macam mana atau pandangan Islam atau hukumnya seorang yang diambil daripada Islam itu sebahagian saja dan meninggalkan ataupun menolak sebahagian yang lain pula? Jawabnya, bukankah telah dijelaskan bahawa Islam itu adalah agama yang syumul, syumul yang lengkap, lagi sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri, tanpa mengira bangsa dan keturunan, masa dan tempat. Jadi perbuatan atau sikap menerima sebahagian di samping menolak sebahagian yang lain adalah dianggap suatu kesalahan di mana ia akan menanggung risikonya. Jadi telah kita maklum Islam ini agama syumul. Maksud syumul, agama yang lengkap, yang ada serba-serbinya dan yang tidak boleh kita pisah-pisahkan menurut kemahuan nafsu. Nah, bukan syumul saja pada perkataan kita, tetapi pada amalan. Kalau kita tanya orang Islam, memang dia kata Islam agama lengkap. Nah, tapi nisbah kepada amalan dia, tak lekat lah Islam tu. Pada mulut semua kata syumur dalam TV, forum, perdana syumur belaka. Nah, tapi dari segi amalan tak syumur. Iaitu bagi segi amalan, mereka tak beramalkan sebahagian daripada apa yang ditetapkan dalam Islam. Maknanya orang ni tidak mensyumulkan Islam. Jadi Islam ni bukan kata-kata tetapi amalan. Nampak? Al-Islam huwal amal. Islam adalah amalan. Nampak? Islam tu amalan. Amal-amal ni pekerjaan kita, pada perkataan, pada perbuatan. Nak? Kalau cakap saja, nak, maka tidaklah dikatakan Islam. Cakap saja Islam tak semayang, cakap Islam tetapi tidak puasa. Jadi Islam ni dia amal, kena semayang, kena rokok sujud, kena menahan lapar dan dahaga, kena ke Mekah, kena berzakat. Jadi masalah soalan ini ditimbulkan kerana kebelakangan ini memang amalan ini telah menerak dan menular dalam masyarakat Islam. Iaitu mereka meninggalkan banyak dah daripada apa yang ada dalam Islam. Jadi kita kena faham Islam ialah kita kena terima dan kita amal semua yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi kita, sama ada amalan itu berupa wajib ataupun sunat. Menolak sebahagian salah.
Kita nak terima separuh peraturan tak boleh. Kerana Islam itu peraturan. Peraturan makan, peraturan hidup, peraturan bangun tidur, peraturan semayang, peraturan nikah kahwin, peraturan cerai, peraturan bela anak, peraturan ngajar, peraturan dengar. Macam-macam peraturan. Nah, kita nak bakar separuh saja, nak bakar hak kita rasa sesuai saja, salah. Memang salah. Bahkan dalam peraturan dunia pun salah. Umpamanya JPJ kata bila line 2 tak boleh memotong, line kuning tak boleh parking. Neh. Kemudian lampu merah kena berhenti, lampu hijau baru jalan. Neh. Kemudian jalan sehala tak boleh masuk. Neh. Kita kata tak ambuh, kita nak pakai hak se je. Iaitu line 2, line kuning, line 2, dua line saja tak memotong, hak lain tak mau ikut peraturan. Eh tak boleh, salah. Ha. Kena ikut semua. Nampak? Semua kena ikut. Dah ni buat apalah parking line kuning. Tahu dah saya parking line kuning, tapi line 2 saya tak motong. Boleh kata mu bengong ke apa? Bukan masalah line 2 ni, masalah mu parking line kuning. Tahu dah saya terimalah masalah line 2. Saya tak motong, tapi bak line kuning saya tak mau ikut. Boleh jawab gitu? Orang Islam ni gini, dalam bab semayang buka Quran, ikut Quran. Dosa kata hak rukuk, hak sunat, apa balah-balah diri. Nah, hak sunat je, apa balah diri. Nah, tapi benda yang wajib ditinggalkan. Menutup aurat wajib bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Tak tutup aurat anak. Menggerakkan jari ketika tahyat sunat. Nah, kalau tak gerak jari apa duduk gitu. Oh, Tok Imam pacokan gitu. Tok Imam. Bang, Tok Imam. Tapi anak Tok Imam pakai luar pendek apa puang. Pusat jelek. Baik gerak jari tu. Nampak? Ah tu tak faham. Neh. Kalau sunat ni tak akad apa. Tutup gitu gitu tak apa kak. Ataupun terik serik ini apa. Tak boleh pala sunat ah. Nah. Oh, jaga. Balah ni kata kat lapah Allah ni kata dak dekat la. Dak dekat illa. Tok Bila, Tok Imam nombor 1, Tok Imam nombor 2. Tiga kau. Balah kok. Nak. Ni anak mu tu yang pakai luar panjang ketat. Anak Tok Bila tu. Yang dak pakai tudung tu pergi sekolah tu guna ha. Kan wajib. Hak gerak tangan sunat eh. Nampak? Dah boleh pilih. Dah boleh ambil ikut suka. Eh? Kalau makanan tak jadi. Punah jahanam. Kalau nak ambil sebahagian daripada peraturan ataupun resipi yang telah ditetapkan. Nak? Punah jahanam. Nak wah nasi dagang nak orang perah satang. Peraturan dia. Di antaranya lah. Tak. Dia kata tak ambuh. Hak lain aku terima lah. Beras siang, beras molek aku terima. Tapi hak bak satang aku nak mu terima. Aku nak perah minyak gas. Tak jadi si agam. Maka Islam yang ada pada penganut-penganut akhir zaman ni Islam punah mereka. Sebab tu timbul nama Islam sekular. Islam plural. Islam liberal. Islam tamadun. Nampak? Islam cilang-cilung. Dari macam-macam pasal. Pasal apa? Pasal ikut si. Tengok orang duduk memperjuangkan sekularism. Iaitu dia kata politik suku, agama suku. Tapi dalam bak haji mereka terima. Terima? Mereka terima? Siap bang eh. Masa nak berakat eh daripada rumah. Padahal bang ni bukan sunnah Nabi. Cuma setengah ulama' kata sunat bang. Bukan ijma' ulama. Nah, tak apalah nak buat. Mana benda khilafiah je. Benda khilaf pula bukan atas wajib, atas sunat je. Oh, siap bang. Tapi dia seorang penyokong sekular. Iaitu dia dalam bab agama, dalam bab ibadat, kita rojok Quran dan hadis. Dalam bab memerintah hukum hakam, apa benda. Enak meng, kita rojok perlembagaan. Itu sekular. Tak rojok Quran.
Tapi mereka ini berpegang teguh dalam bab haji, dalam bab sembahyang. Nah, ini jadilah sekuler. Nah, dalam bab liberal pula, liberalisme, iaitulah menerima apa yang baik sekalipun bertentangan dengan syariat Islam, dengan syarat masyarakat majoriti menerima perkara tersebut. Dia panggil liberalisme. Ramai orang suka, kita buat walaupun haram, seperti konsert. Nak diundang penyanyi-penyanyi yang separuh bogel daripada luar negara. Haram dalam Quran, dalam hadis. Tapi ramai orang minat. Filem-filem Bollywood yang menayangkan 99% bahagian perut dan pusat. Nak joget between ini. Semua tu haram, kena laknat. Betul dah. Tapi oleh ramai orang minat, kita import filem-filem ini. Dia panggil Islam liberal. Pasal ditolak masalah hiburan, tak ada kena-mengena dengan halal haram. Nah, ini golongan. Jadi akhirnya kalau kita bilang satu-satu-satu-satu, kau ambil suku-suku ni, kita ripung, capuk-capuk-capuk, 72. Faham? 72 dia. Nabi kata, sintani wasaba'una finnar. 72 golongan pahaman umat aku dalam api neraka mereka. Siapa saja dalam syurga? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka hak sesaja golongan fahaman dalam syurga? Nabi kata, iaitu ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan yang akulah menjadi ketuanya dan pengikut, iaitu sahabat-sahabat aku. Jadi kita tengoklah golongan-golongan hak ada ramai ni, 72 ke hak satu kaum dalam syurga. Satu kaum dalam syurga ini, kalau dalam bab arak, mereka mengharamkan. Nak arak sama ada jual atau beli, ataupun maknanya buat kilang dan sebagainya. Maka golongan yang membenarkan arak, 72. Golongan satu, golongan sahabat ni, mereka membenarkan tak perlakuan apa benda ni. Sosial yang melampau batas. Percampuran laki-laki perempuan yang merosakkan. Ada tak sahabat buat? Tak ada. Dan golongan hak buat dia ni? 72. Tengok. Golongan sahabat ni ada tak mereka ini memberi kemudahan kepada majlis-majlis maksiat? Tak ada yang ada mereka beri kemudahan kepada majlis-majlis agama. Nampak? Mengajak orang berbuat makruf, larang dan cela perkara mungkar, dihentikan dengan segera. Nah, para sahabat ni bila lihat ada suatu harta daripada harta anak yatim, daripada perkara yang maksiat, dipecahkan serta-merta. Padahal harta anak yatim ni haram lah, kita kosek. Tetapi lagi perkara tu haram, dihancurkan oleh para sahabat. Dan ini memberi kemudahan kepada pak maksiat. Nah, dia buat pertandingan joget, menyanyi, laki-laki perempuan berpiping tangan. Nak dalam keadaan tidak malu, dalam TV, dalam radio, tak berhenti-berhenti. Nak kemudian tak suka kepada perkara-perkara yang dibawa oleh ulama, maka jelas 72 dalam api neraka. Dan kita tahu dah golongan mana hak 72. Kalau kita ikut juga, nak dengan kita-kita terjun lubang. Betul tak? Jadi kita jangan ikut. Tujuan belajar ni bukan nak kata nak jadi nak hina korang tak, nak kenal mana golongan 72. Nak kenal ni, kalau golongan ni, oh dia membuat pesta-pesta joget, nyari dan sebagainya, hiburan yang haram. Nak padahal zaman Nabi ni orang puan duduk dekat sahabat ni. Nabi siapa jelong, faham, nak tobik anak mata. Nabi hambat hak puan ni suruh masuk dalam rumah. Tak boleh dalam keadaan begini. Ada orang laki-laki. Nak. Dan sekarang ni menghalalkan konsert-konsert. Kita kenal ni golongan bukan ma ana alaihi wa ashabi, tapi golongan-golongan min ahli nar, iaitulah 72 golongan. Cari makan, cari makan belaka. Nak kaya, lah gilah nak kaya. Nak naik ekonomi, tak apalah. Tapi golongan 72 ni jangan kita masuk. Faham? Ha. Golongan sahabat, mereka mendirikan hukum sesuai bagaimana yang ada dalam Quran dan hadis Nabi.
Kita tengok golongan-golongan yang dapat kita lihat hari ini seluruh dunia ni. Mana negara, mana golongan yang mempertahankan Quran dan hadis sebagai perlembagaan, itu golongan satu dalam syurga. Hak lain pada tu, hak pakai nak mengenakmi ni semua ni yang direka oleh maknanya tangan-tangan manusia, ni golongan 72. Nah, jadi dalam golongan 72 ni macam-macam jenis orang Islam. Yahudi dah ada. Nampak? Yahudi dah ada. Nabi khabar awal lagi dah. Nampak? Innal Yahud saya sataftariku ala sab'ina firqah. Yahudi pecah 72 golongan. 70 golongan. Wan Nasara nampak? Ala sab'i ala ahad ala sab'i ala ihda wa sab'ina firqah. Dan golongan Nasara Kristian 71 puak. Nampak? Golongan kita 73. 73 ni Islam belaka. Nah. Nah, mengucap dua kalimah belaka. Tapi 72 dalam api neraka. Nah, ha tu. Di Mekah, Mekah time puasa. Oh. Siapa dak muat? Maknanya bazar Ramadan, jual belaka. Nah, tapi sebahagian daripada mereka itu 72 golongan. Dak berahi ke orang ngajar, dak berahi ke orang ceramah, dak berahi ke ulama, dak berahi ke tok guru beci golongan-golongan ustaz. Nah. Ha? Mana tak mau melihat Islam ini kembali bertakhta, beri sokongan kepada golongan-golongan yang menyekat daripada perjuangan umat Islam. 72 itu saja. Kita dah boleh hukum sendiri, dia otomatik. Ha? Otomatik ni mana tak yang masuk ke tangan. Ha? Ha? Dekat minyak, oh, siapa masa ruh dia masuk dia dua selalu. Itu otomatik. Tak yang kata lah. Nah, dan ni kan kata-kata ni tempat orang nyata ni. Tak apa. Nah, majlis kuliah ni tempat orang berkata-kata. Dan tu dekat kuliah dia kata tak boleh kata ke? Dia duduk diam belaka. Nah, ustaz duduk diam kan dengar pun diam. Isi makan. Kuliah kepala hotok apa gitu. Ha, dia boleh kata. Nah, ha ni tempat kata. Nampak? Ha, dia gitu. Siapa yang buat ambil separuh-separuh dia tanggung risiko. Dalam bab aurat tak mau ikut Nabi, dalam bab sembahyang nak ikut Nabi. Nah. Hak sunat eh, oh pertahang. Sapu muka, sunat eh. Nah, tu pun pandangan yang sedikit di kalangan ulama. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka, sunatlah. Sebahagian ulama tak salah buat. Faham lagi. Tapi bukan itifak, bukan ijmak. Ada pendapat kata tak sunat, ada pendapat kata sunat. Oh, tang. Dah bak aurat, boleh pula. Kan wajib dengan ijmak ulama, anak perempuan, isteri kita menutup kepala dengan memakai jilbab. Tak ada khilaf. Nah, tak ada khilaf. Dalam akal tu, dah sapu muka. Ha ni. Tu iman. Dah ada sapu muka kan tak iman pas salam. Oh sunat ah, mazhab Syafi'i sunat tau. Boleh boleh. Dah anak tak iman pakai skirt, mana? Anak tak iman tu celup rambut kuning tebit di kedai Jaya. Mana cerita? Ah, jangan bising banget. Tak iman ni celup tepung bola kuali. Faham? Tak iman goreng pisang. Berat nanang sungguh. Ijma ulama, perempuan yang keluar pada rumah tak pakai tudung, tak kira mu anak siapa, mu anak menteri, mu anak esko, mu anak Queen Victoria, mu anak Josh Booth, akan kena bakar rambut dia dalam api neraka. Siapa khabar yang mu pandai sangat? Nabi khabar. Kalau tak percaya, mampu tanah jarak. Betul tak? Pasal Nabi kata, kalau kita kata orang boleh lawan, Nabi kata. Allah pun sebut, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah perempuan yang mengaku beriman meletakkan jilbab di atas kepala mereka itu bila keluar daripada rumah. Nah, dah percaya tanah jarak, dah ayah lakik. Betul tak? Silu, betul tak? Haa, dah.
Dalam konteks ini Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85 berbunyi afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu mempercayai sebahagian daripada kitab dan tidak mempercayai sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kamu melainkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan pada hari kiamat nanti akan dicampakkan mereka ke dalam sepedih-pedih azab seksa dan tidaklah Allah sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah tanya kepada orang yang telah mengambil sebahagian daripada hukum dalam kitab Allah meninggalkan hukum yang lain. Allah kata afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kenapa kamu hanya beriman dengan sebahagian isi kitab dan kamu kafir dengan sebahagian yang lain? Kafir maknanya engkar. Kamu sama dah kan? Nah, kamu tak mau ikut. Kafir itu maknanya. Bukan kafir maknanya kafir semua bela. Kenapa kamu hanya nak ikut sebahagian Quran dan kamu tak mau ikut sebahagian yang lain? Nah, kita kena semuanya ikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk pada hukum Islam dan agama Islam itu kaffah. Bukan semua kamu masuk Islam. Itu semua kamu yang telah Islam, ambillah Islam itu semua sekali. Kerana kalau ikut separuh saja, ini adalah anak murid setan. Faham? Dalam bab semayang ikut hadis, ikut Quran. Dalam bab ekonomi ikut British, setan. Atau anak cucu setan. Ataupun murid setan. Siapa pula kata setan? Allah lah kata. Nak? Allah kata lagu mana? Lepas daripada Allah sebut udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut suruhan syaitan kerana syaitan itu musuh yang terang bagi kamu. Maknanya orang yang tak ambil Islam semuanya pakai ambil ikut suka gitu saja adalah orang yang ikut jejak langkah syaitan. Ayat ni khabar. Bukan kita kata, kita terjemah. Faham? Ha. Dalam bab muamalat ikut Yahudi. Dalam bab ibadat ikut Quran. Ha, anak murid syaitan. Dan kalau haji, haji syaitan. Betul tak? Ha? Tuhan kata. Nah. Dalam bab ke Mekah, oh, buka Quran. Nak. Nak tawaf, baitillah, buka Quran. Nak. Nak tahu hukum syarat sah wukuf, buka hadis. Tapi dalam bab nikah kahwin, ikut Hindu. Nak. Tamu ikut pesan Islam. Ah, anak murid setan. Dia bukan orang lain ni, anak ustaz ni, sanding. Ustaz setan. Dia kena kata begitu. Kata bukan nak suruh kau punah. Nak suruh dengar dan berasa kesal. Itu je. Nah. Sebab kalau tak kata, jadi payah. Dia kadang-kadang benda apa ni kalau orang tengah mana sibuk sangat, dia kena kuat bunyi. Dan keras. Kuat dan keras dan boleh menarik perhatian. Baru orang jaga. Macam dengan ambulan. Nak. Ambulan nak tahu. Orang pergi hospital, sakit ni. Umpamanya. Eh, Tok Ngulu baru sudah sunat. Bolehlah ambulan. Nak tahu. Jadi jalan jeng, dia kena buat bunyi siren. Siren ni yang tazkirah. Peringatan. Hang. Arab panggil tazkirah, Melayu panggil beringat kepada orang. Nak, British panggil siren. Faham tak? Ha, bunyi dia mesti kuat. Bila kuat, maka orang dengar, orang berjaga-jaga. Batu kuat. Kuat.
Nak. Ha, labih orang lari belakang kereta. Oh, ambulans belakang. Tapi kalau bunyi slow ni. Nak. Nak ingat nak suruh orang elak belakang. Nah, supaya tak berlanggar. Tapi sirennya tak bunyi macam siren dia ni. Nak. Bunyi slow. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Tak jadi apa. Boleh batin dengan mula. Rabak habis bahan belakang lori gas. Orang tak undur sikit pun. Pasal pelahang. Nah, dan orang pun tak elok. Bila tak elok, susah nak lalu. Payah nak betul. Berlaku kemalangan. Boleh je kena bunyi kuat. Nah, ni gini. Ni ginilah dalam keadaan manusia sangat sibuk sekarang ni. Para mualling dan ustaz-ustaz sepatutnya kena kuat sikit. Nak penceramah supaya orang dengar ranjat belaka. Nah, biar setok karung belaka. Oh, parok kena tadi. Baru je. Nak, tak apalah parok pun. Now say bang, duduk lupa. Nak, ada akak ni. Tada, berat nanam. Aduh. Kalau kita buat kuliah bulanan ni kecil. Neh, main tak ada mau kita buat sebulan sekali. Neh. Ha. Kalau tak ada syarat tu muktamad. Ha. Beraluh pelik. Jadi orang yang ambil sebahagian daripada hukum saja dalam bab aurat, nak ikut kafir laknat, boleh buka kepala, boleh pakai suka, boleh main sokan hak tina berlari dengan hak jatang. Hak puan sini garik boleh main futsal, guli batin kali. Mak repik kot tengok kot luar pagar. Hak tu semua tu Yahudi Nasara belaka. Ha, bukan daripada Islam. Nabi laknat belaka tu. Nak bakal dapat tiket masuk neraka free belaka tu. Kalau mati tak dalam taubat. Nak, bukan jenis lagu tu. Jadi orang yang buat kerja lagu tu, maka dia kata, Allah kata, khizyun fil hayati dunia. Iaitulah hina di dalam hidup ini. Hina tu. Hina gua ni mulia. Oh, mulia bagi dia. Bagi orang yang tahu dia hina. Orang jahil dia ingat ada benda-benda. Dia kepala jaga lagi, pasal lagi apa. Celup rambut merah, rambut kuning. Nah. Sama kuning dengan ekor tupai. Bagi orang yang mengaji, orang dekat dengan Allah. Orang tengok hukum, orang buka Quran hadis. Orang ni memandang hina kepada golongan ni. Nah, pasal ni golongan yang tak tahu ke benda ni. Nah, memang kita hak buat salah tahu benda, set-set bodoh. Nah, macam kita dalam jahiliah kita hak suka hangat. Nah, pakai rata tekok ni. Oh. Nah, tak tahu kala. Nah, orang yang tahu tengok, oh, anak buruk kan ni pula turun. Nah, tak? Kita hak gong turun daripada bas kan. Bas kat tapi. Turun hari Sabtu. Nak pergi raya, pasal. Jangan sembah. Oh, hebat tu, karata. Nak. Kasar pada tamir cimbah. Faham tak? Orang tak tahu kala. Kawan-kawan dia jahil sama bodoh dengan dia. Oh, kelah mu. Nak, mulek sunggau aku tinggal. Nak. Orang tak tahu, orang ngaji, ayah haji, mak haji, orang yang dekat ada hukum agama, beruk tua mana pulak ni. Set-set beruk makyih mana pulak turun ni. Tengok lah. Ini tau. Ini. Tengok joget-joget lah TV tu. Tak tin dia. Dah tak hasil benda tu. Nak. Orang alih tengok. Beci dah sah kira. Nak. Meluak tengok. Belak hati orang alih. Nak orang tak berakhir cara maksiat tengok. Allah. Nak. Nyanyi. Pok-pok bodoh ni. Tapi dia tak tahu. Kalau kata bodoh. Memang dia tak nyanyi dah. Tapi dah orang sorok dia. Nak. Orang sokong dia. Orang ingat skema orang minyak. Nak. Kalau dia nak pergi nyanyi tu. Orang pakai sorok belaka. Daripada luar. Kalau space dalam tu sok belaka. Bodoh. Memang tak nyanyi. Nak. Dia gitu. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Bukan saja hina dalam dunia orang yang tinggal sebahagian daripada hukum Quran. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Pada hari kiamat akan ditolak, dihumban masuk ke dalam azab. Bukan kita masuk sendiri, orang tolak kita, malaikat heret buat masuk. Dia beri pilihan dah dua, jalan baik, jalan jahat. Pilih hak jahat juga. Nah, antara maghrib dengan isyak ada dua jalan. Surah ke jayang? Ambil jayang, jeng, belak gugur kamu. Nah, tak ada ngajar tafsir. Nak pergi kat tafsir ke maiding? Maiding, tak apa.
Nak buat jengkreng. Padahal lepas isi boleh pergi beli bukan salah. Nak, lepas isi boleh. So, imam nak pergi kak. Nak beli PlayStation. Faham? Wamallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai daripada apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita tengok pusat serata dunia umat Islam sekarang, hampir 90% negara umat Islam tidak menjalankan hukum Islam. Lebih kurang 10% menjalankan hukum Al-Quran dan hadis. Nah, Arab Saudi walaupun menjalankan hukum hudud, tapi mereka melakukan bagai-bagai dosa besar kepada Allah dalam masalah lain. Umpamanya, comel dah mereka menjalankan hukuman sebat ke atas peminum arak dan pengedar dadah. Hukuman pancung kepada orang yang membunuh. Hukuman rejam kepada penzina. Nak, hukuman potong tangan kepada pencuri perompak. Nah, tapi dalam perkara yang lain masih lagi melakukan dosa. Tapi sekurang-kurangnya mereka telah lepas tanggungjawab mereka itu sebagai jawapan di hadapan Allah nanti. Iaitu mereka menjalankan sebahagian daripada yang telah diwajibkan. Mana Allah tanya, mu jadi pemerintah, mu jalan tak hukum hudud, jalan. Terlepas dia bagian tu. Nah, walaupun ada lagi beberapa kesilapan. Nah, maknanya satu perkara kita buat baik, dapat lihat. Dan satu perkara kita buat jahat, akan dapat lihat, maksudnya akan dikira. Bukan maknanya kita menjalankan hudud, kemudian kita boleh melakukan perkara lain yang zalim. Tak boleh. Batu udkhulu fi silmi kafah. Bukan saja dalam masalah hudud, tapi dalam masalah perhubungan antara bangsa, mesti ikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menyebut tentang hubungan antara bangsa dengan negara-negara musuh umat Islam seperti Amerika dan Israel, iaitulah nampak faktuluhum haisu sakiftumuhum, hendaklah kamu memerangi Amerika dan Yahudi itu di mana saja kamu sempat bertemu dengan mereka. Hal ni Arab Saudi dah buat. Dia berbaik-baik dengan musuh nombor satu umat Islam. Nah, dan bahkan memberi kelengkapan, kemudahan, kelengkapan. Nampak? Perang kepada orang-orang tentera Amerika di bumi umat Islam. Ini dosa mereka yang sangat besar kepada Allah. Walaupun mereka melakukan hudud di dalam negara, mereka tetap berdosa kepada Allah. Batu kita kena guna semua kewajipan ini mengikut persepsi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bukan ikut acuan kita. Bukan ikut si kita. Apatah lagi kalau kita tak menjalankan hudud, kemudian menjadi sebagai penaja maksiat pula dengan arak, judi, hiburan dan sebagainya, lebih-lebih sesat lagi. Nampak? Maka sesat ini tak ada jalan pulang melainkan satu, kullu dalalatin finnar. Semua yang sesat itu tempat baliknya ialah api neraka. Soalan seterusnya, bagaimanakah dengan orang yang menolak Islam sama sekali atau menganut agama lain? Orang yang tolak Islam. Hak tadi orang Islam separuh. Hak ni bukan Islam atau menganut agama lain. Jawab, maka sikap dan tindakan seperti ini adalah merupakan satu perbuatan yang paling salah lagi sesat. Hidupnya adalah sia-sia. Segala kegiatan dan amalannya ditolak dan akhirnya ia akan mengalami kerugian yang besar dan penyesalan yang berkesudahan. Dalam hal ini dapat kita fahami daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, Afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah patut mereka mencari selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerah atau tunduk sekalian makhluk di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun secara paksa, dan kepada dialah kamu akan dikembalikan. Yakni sesat yang paling jahat sekali ialah tidak menganut Islam. Hak tadi orang Islam tetapi ikut nafsu, menjalankan ibadat menurut Islam tetapi ekonomi pakai riba, menjalankan ibadat puasa tengok anak bulan tetapi apabila pilihan raya
memberi sokongan kepada golongan-golongan yang tak mahu menjalankan Islam. Itu panggil Islam juga, tapi derhaka kepada Allah. Itu bukanlah sehabis-habis sesak, cuma sesak sahaja. Orang Islam yang ambil separuh-separuh tolak hudud, tolak Quran, tapi mereka beriman cuma tak mahu beramal sahaja. Nak ataupun beri sokongan pada golongan zalim kerana nak kepada harta benda, mereka dah kufur. Orang Islam ni, tapi ni golongan-golongan yang sesat, tidak selama-lama dalam api, tak lama. Jadi golongan yang ambil Islam sebagian-sebagian tak kekal dalam api neraka. Mungkin dalam 1 juta atau 2 juta tahun dia duduk dalam api neraka. Tolak hudud mungkin duduk 20 ribu tahun saja dalam api. Tapi golongan hak kafir terus ni, hak agama lain, hak ni dulu kini selamanya di dalam api neraka. Nampak? Iaitu golongan yang menganut agama selain Islam ataupun golongan yang tak ada agama.